Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat ASN yang budiman, kita akan membahas tentang mengkokohkan nilai nasionalisme melalui Tari Garuda Nusantara bersama Coach Arif Profit. Coach Arif, pembahas Tari Garuda. Jangan kepo ya. Coach Arif di masa mudanya dikenal sebagai koreografer. Dan itu sudah terbukti, beliau pernah diundang dalam festival seni pertunjukan internasional seperti Indonesian Dance Festival di Jakarta dan Festival of Art di West Australia. Nah, seperti apa cerita tentang Tari Garuda Nusantara? Yuk, ikuti wawancara kami dengan beliau. Tari yang saya ciptakan itu pokoknya yang ada syairnya, yaitu syairnya Garuda, Garuda, Garuda Nuswantara, lambang landasare tumrap negara kita. Garuda, Garuda, Garuda Nuswantara, lambang landasare tumrap negara kita. Ya, tarian ini memang sudah saya ciptakan agak lama sekali ya, kira-kira tahun 87-an ya. Saya bersyukur bahwa pada hari-hari ini atau tahun-tahun belakangan ini sudah ada peringatan tentang Hari Bela Negara. Nah, jadi ini saya merasa bersyukur karena memang kami menciptakan tari Garuda Nuswantara atau Garuda Nusantara ini memang bermaksud secara tidak langsung melalui kesenian kami menanamkan jiwa-jiwa patriotisme, jiwa-jiwa anak-anak muda untuk menyintai negerinya. Jadi membela negara itu saya kira juga tidak harus dengan patriotisme yang kayak baris berbaris atau seperti apa, tetapi melalui kesenian itu juga sebenarnya bagian-bagian yang secara simbolik, secara tidak terasa kita memberikan sesuatu kepada anak-anak kita. Jadi saya sih berharap bahwa tarian Garuda Nuswantara ini tetap disukai oleh anak-anak muda, walaupun ini sudah zamannya sangat milenial dan banyak orang atau anak-anak yang suka dengan melihat medsos dan sebagainya. Dan oleh karena itu saya juga mengupayakan bagaimana ini menjadi bagian yang bisa dilihat di dalam media sosial. Gini, jadi saya baru saja berbincang dengan beberapa penari. Jadi mereka menari masih anak-anak. Ada hubungannya nggak anak-anak yang main itu terus kemudian mereka terus kemudian ada militansi dan sebagainya? Oke, kalau kita bicara apa yang dilakukan anak, seringkali anak itu meniru. Mm-hmm. Apa yang dilakukan anak itu seringkali ada modelnya. Mm-hmm. Entah modelnya itu orang tua, entah modelnya itu temannya, entah modelnya itu tetangga. Jadi di teori belajar sosial itu, kalau masih anak-anak seringkali belajarnya menggunakan model. Berjalannya waktu, apakah dia akan konsisten di bidang itu atau tidak, itu juga ditentukan oleh lingkungannya. Saya kira ini sedikit nyenggol teorinya ya. Jadi teori belajar sosial itu dalam psikologi disampaikan bahwa ketika anak-anak itu masih kecil, seringkali yang dia lakukan, perilaku yang dikerjakan, tidak lepas dari dia mencontoh model yang dia ketahui. Nah, masalahnya sekarang, model ini bagi si anak itu membuat senang atau membuat sedih? Biasanya kalau membuat senang, ya, dari melakukan perbuatan itu melakukan senang,
istilahnya rewarding, mendapatkan apa reward, entah kepuasan, entah apa, maka itu akan berlanjut. Saudara ASN yang budiman, itu tadi pandangan tentang psikologi anak menari dari seorang psikolog, Profesor Dr. Suryanto MSI dari UNER. Nah, Coach Arief, kalau latar belakangnya Tari Garuda Nusantara ini tuh gimana? Seperti yang syair yang saya sampaikan, itu jelas memang kami merasakan bahwa kami hidup di Indonesia ini hidup yang sangat nyaman. Nah, kenyamanan di Indonesia itu lepas dari apakah kita etnik apapun, agama apapun, tapi sebenarnya kita ini dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika yang ada di lambangan burung Garuda. Nah, tentu ini burung Garuda ini adalah lambang tentang semangat, lambang tentang kegagahan, lambang tentang kita bekerja keras dan sebagainya. Nah, itulah yang sebenarnya kami inginkan untuk kami buat tarian, ya, tarian yang itu secara nggak langsung anak-anak itu bermain dengan hobinya. Yang mendengarkan kata-kata Garuda Nuswantara, lambang negara kita, kayak gitu. Dan itu secara nggak langsung juga kita memberikan emosi pada anak-anak. Kita semuanya harus menyintai negara kita. Oke, gimana guys? Teman-teman udah pada kepo belum sama tarian, secara utuh tarian Garuda Nusantara ini gimana? Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau menjelaskan gimana sih tarian Garuda Nusantara itu, dari sejarahnya, gerakannya, dan konsep tariannya itu seperti apa. Nah, udah pada kepo kan? Yuk kita langsung lihat aja Tari Garuda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Garuda, Garuda, Garuda Nusantara, lambang landasane tumrap negara kita.